Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sekalian, pertama saya kira kita harus mengucapkan syukur ya, karena sebuah penerbit yang dikelola oleh Rizal dan kawan-kawan bisa bertahan dalam usia yang 25 tahun. Itu buat saya sebuah pekerjaan yang tidak mudah, karena menerbitkan buku bukan hanya melawan satu budaya kelisanan yang kuat sekali dalam masyarakat kita. Jadi meminta orang membaca buku itu juga sebuah tantangan sendiri. Dan membaca buku sejarah adalah tantangan berikutnya, karena biasanya orang-orang kita kan tidak terlalu peduli pada sejarah. Apa-apa yang berbau masa lampau itu hampir selalu mengandung apa semacam luka, dan itu harus dihancurkan. Apakah itu gedung-gedung tua atau gerakan kiri dan seterusnya. Jadi posisi yang diambil Kobam, Rizal dan kawan-kawan ini menurut saya sangat spesifik, sangat khas, sangat berwatak revolusi gitu, karena buku-bukunya bukan buku yang bisa diterima oleh banyak orang. Tadi Wilson sudah bercerita tentang satu segmen dari penerbitan Kobam yang pada umumnya mengupas tentang gerakan kiri atau kelahiran partai komunis, kelahiran dan kehancuran partai komunis Indonesia. Tapi yang lain juga, saya kira kalau kita membaca buku Kobam kan sebetulnya kita diperkenalkan pada satu lanskap yang luas ya, nah, bagaimana sejarah itu pada akhirnya hadir sebagai sebuah interogasi, sebuah tantangan kita untuk kembali ke masa lalu yang, dan itu seringkali tidak mengenakan. Saya ingat misalnya Kobam pernah menerbitkan satu buku judulnya Profil Etnik Jakarta ya. Itu monograf dari Lance Kestel yang pernah diterjemah, dimuat di Jurnal Indonesia. Buku itu kemudian menjadi meresahkan gitu, karena ada satu anggapan dalam masyarakat Betawi di Jakarta bahwa mereka adalah adalah etnis asli yang mendiami Jakarta atau Batavia. Tapi Lance Kestel melalui monograf itu mengungkapkan bahwa orang-orang Betawi itu sebetulnya baru terbentuk sekitar abad 18 atau 19 dari percampuran berbagai etnis dan yang rata-rata budak yang dimerdekakan pada masa itu. Jadi sebuah etnis yang muda dengan bahasa Melayu yang diambil alih sebagai bahasa pengantar. Buku Lance Kestel ini kemudian mendapat reaksi keras dari orang yang kita tahu sangat keras atau sangat bersemangat membela itu tadi, keaslian orang Betawi, Ridwan Saidi misalnya, yang menyatakan bahwa orang Betawi sudah ada sejak masa prasejarah, misalnya di sebuah wilayah di Jakarta Utara dan agak ke timur ada satu kerajaan Salakanegara dan seterusnya. Jadi aspek-aspek reaksi atau perlawanan terhadap buku-buku terbitan Kobam itu sangat beragam saya kira, dan karena itu dia menjadi penting. Menjadi penting karena dalam sepanjang sejarahnya penerbitan independen ini ya memang wataknya begitu. Memberi alternatif, memberi semacam kesadaran krisis terhadap kaum intelektual kita. Membongkar apa-apa yang selama ini dibenamkan dengan sangat kuat itu. Apakah itu gerakan kiri atau sejarah etnis di Jakarta dan seterusnya. Saya kira tanpa Kobam mungkin dunia perbukuan di Indonesia akan mengalami satu kekosongan, satu lorong yang kosong, karena tidak ada lagi kehadiran buku-buku sejarah yang penting dan menjadi sangat alternatif terhadap buku-buku sejarah yang diterbitkan oleh penerbit mayor, katakanlah begitu. Itulah sebuah nubuat atau tugas kenabian
komunitas bambu dan bisa sudah mengalami itu sepanjang seperempat abad terakhir ya. Saya kira itu saja, terima kasih, selamat ulang tahun Kobam, selamat bekerja untuk Rizal dan kawan-kawan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.